Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka di channel Serba Tanaman. Nah, ini adalah lokasi yang akan kita gunakan untuk acara lomba besok. Ini ada di ini gedung gudang penyimpanan perabotan, tapi ini sudah ditata, lokasinya yahut banget. Nanti kita akan cek seperti apa poin-poin lokasinya, oke? Oke, di pintu masuk ini sudah ada ini mantan berdua, Om Bi sama Om An. Nah, ini besok untuk para ini juri dan ketua panitia. Ini adalah lokasi ya untuk tempat duduknya besok. Ini belakang nanti di sedikit akan dirapikan lagi dan diisi dengan kursi-kursi plastik. Ini belakangnya ini mantan berdua ini besok mau dipasang ini banner. Nah, kayak gini. Terus tempat ini tempat duduk bagi para yang tamu-tamu yang datang. Sebelah sana kursi untuk konsumsinya nanti. Nah, seperti apa besok final ini lokasinya? Tetap pantengin terus ya di channel Serba Tanaman. Ini adalah sebagian ano buah yang di lomba. Ini panitia sedang mengecek. Oke, teman-teman, ini sudah memasuki acaranya dan sudah banyak yang berkumpul. Ini adalah peserta dan anggota Indonesian Grape Festival. Nah, seperti apa nanti acaranya? Simak terus tetap di Serba Tanaman. Varian yang diikutkan dalam perlombaan kali ini. Ada Dajunnya, Dixon, Akademik,
Helios, Nizina, dan lain-lain, Dekoko, Dixon, Inel, dan lain-lain. Nah, kita bisa pakai air ini biasanya satu. Ini adalah juri-juri yang sedang menilai buah-buahnya. Ada Tante Sandra, Om An, sama Mas Yusuf. Ini juri-juri yang sudah bergelut di dunia anggur cukup lama. Tante, ini Om Eko, dia adalah pengguna anggur organik, sedang menyampaikan pengalamannya. Seperti itu acaranya. Ini mohon maaf sekali karena kemarin panitia cukup kesibukan, cukup tersibukan. Jadi untuk foto buah terus kedetailannya itu tidak bisa mengambil. Karena juga saya sebagai pembawa acara terus yang mengatur acaranya. Jadi saya untuk mengambil foto saja cukup sulit kemarin itu karena kesibukan yang dihadapi panitia. Jadi mohon maaf, mungkin cuma segitu sedikit informasi yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan bisa memacu teman-teman untuk bersemangat menanam anggur, dan tahun depan akan kita usahakan lagi yang lebih meriah dan lebih bagus lagi, lebih banyak buah yang akan dilombakan. Oke, cukup sekian. Terima kasih dari saya, Eka, tetap di Serba Tanaman.